Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Genap kelas 1 C Prodi S1 Keperawatan akan membuat video tentang alkalosis respiratorik. Happy watching. Alkalosis respiratorik adalah gangguan keseimbangan asam basa yang disebabkan oleh masalah paru-paru. Kondisi ini terjadi ketika kadar pH darah lebih dari 7,45. Penyebab dari alkalosis respiratorik ini terjadi karena tidak cukup karbon dioksida dalam aliran darah yang disebabkan bernapas terlalu cepat. Misalnya, dalam kondisi kecemasan, kekurangan oksigen, keracunan salisilat, kondisi medis, demam tinggi, penyakit paru-paru, penyakit liver, atau berada di tempat yang tinggi. Hiperventilasi karena kecemasan merupakan penyebab yang paling sering ditemui dalam alkalosis respiratorik. Diagnosa alkalosis terbagi menjadi dua. Yang pertama, tes darah yang meliputi tes elektrolit dan analisa gas atau oksigen dan karbon dioksida dalam darah arteri. Kedua, tes tersebut dilakukan guna mengetahui alkalosis yang terjadi merupakan alkalosis respiratorik atau metabolik. Yang kedua, tes urin atau urinalisis. Tes dengan mengambil sampel urin ini dilakukan untuk memeriksa kadar elektrolit dan pH urin. Pengobatan alkalosis. Penanganan dapat dijalankan setelah dokter mengetahui penyebab alkalosis pada pasien. Pada alkalosis respiratorik, penanganan utama yang perlu dilakukan adalah memastikan penderita memiliki kadar oksigen yang memadai dan mengembalikan kadar karbon dioksida kembali normal. Serta, penderita bernapas dengan cepat karena rasa nyeri, maka rasa nyeri tersebut perlu diatasi lebih dahulu, sehingga pernapasan menjadi normal dan kondisi penderita dapat lebih baik. Jika masalah pernapasan disebabkan kecemasan, maka dokter dapat menganjurkan penderita untuk bernapas lebih lambat dan dalam, guna membantu meringankan gejala penderita. Di samping itu, upaya menenangkan pasien dan membantu pasien bernapas dalam kantong kertas juga dapat meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah, sehingga gejala dapat mereda. Namun, saat hasil tes menunjukkan kadar oksigen dalam tubuh yang rendah, maka pasien perlu mendapat asupan oksigen tambahan melakukan masker. Pada alkalosis, akibat kekurangan beberapa zat kimia seperti klorida dan kalium, dokter dapat memberikan obat dan suplemen untuk menggantikan zat kimia yang kurang. Jika alkalosis metabolik ini sangat parah, maka dapat diberikan melalui infus cairan dan elektrolit dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, tanda pita pasien juga akan senantiasa diamati, yaitu suhu tubuh, nadi, laju, pernapasan, serta tekanan darah. Pasca penanganan, sebagian besar penderita alkalosis dapat pulih. Komplikasi alkalosis dapat muncul saat kondisi ini tidak ditangani secara tepat. Beberapa komplikasi alkalosis adalah aritmia, seperti detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur, dan koma. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah mengurangi risiko perkembangannya alkalosis. Pengurangan risiko tersebut dapat ditempuh dengan cara menerapkan pola makan yang sehat, terutama makan yang tinggi kalium guna mencegah kekurangan elektrolit. Sumber nutrisi kalium banyak terdapat dalam buah dan sayuran, seperti wortel, bayam, pisang, serta kacang-kacangan. Menjaga asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi yang ditandai dengan rasa haus. Dehidrasi dapat membuat tubuh kehilangan banyak elektrolit dalam waktu yang cepat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dehidrasi adalah minum 8 hingga 10 gelas setiap hari dan biasakan untuk minum sebelum, sesudah, atau pada saat berolahraga. Kendati perlu cukup minum, perlu diperhatikan juga agar membatasi kafein dalam soda, teh, atau kopi yang dapat memperparah dehidrasi. Gejala umum alkalosis respiratorik adalah bernafas terlalu cepat atau terlalu dalam. Kondisi ini disebut dengan hiperventilasi. Gejala lain yang dapat terjadi akibat rendahnya kadar karbon dioksida dalam darah antara lain adalah pusing. Alkalosis respiratorik
umumnya disebabkan oleh hiperventilasi, yaitu suatu kondisi ketika seseorang bernapas terlalu cepat atau terlalu cepat. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.